Salam Rahayu, dengan Dewi Sundari di sini. Tahukah Anda bahwa semua kesialan dan nasib buruk yang menimpa kita dalam hidup ini sebenarnya diakibatkan oleh energi negatif? Selubung energi negatif ini mengelilingi diri kita, sehingga menghalangi datangnya rezeki dan peruntungan baik. Susah jodoh, susah rezeki, sering ditipu orang. Untuk itu, bila Anda ingin agar kesialan ini dapat dihilangkan, maka kita perlu diruat dulu. Ruat artinya lepas. Diruat artinya dilepaskan atau dibersihkan dari energi negatif yang menjadikan kita sering sial. Sehingga tujuan ruatan adalah untuk mengubah peruntungan hidup secara keseluruhan. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menggunakan garam pangruat. Saya tunjukkan dulu, contoh garam pangruatnya itu seperti ini. Seperti garam biasa tapi sudah dituangkan secara khusus. Nah, mengapa pakai garam? Karena garam memiliki sifat larut yang berasal dari air dan dapat dengan mudah kembali lagi ke wujud air. Sifat larutnya yang alami tersebut ampuh menyerap segala macam energi, sehingga sangat tepat bila digunakan sebagai media spiritual dan metafisik untuk berbagai keperluan, termasuk pembersihan diri dan buang sial. Manfaat garam pengeruat ini sebenarnya sangat luas, termasuk untuk mendatangkan keberuntungan atau untuk meruat tempat usaha yang selama ini kurang diminati pembeli. Berdasarkan pengalaman klien-klien saya sejauh ini, garam pengeruat juga berhasiat untuk menghilangkan energi negatif penyebab kesialan, menghindarkan diri dari tindak penipuan, serta menghilangkan pengaruh gaib yang bersifat merugikan, termasuk santet, teluh, pelet, dan guna-guna. Cara pakainya sendiri bagaimana? Cara pakainya sangat mudah. Garam pengeruat yang sudah diritualkan sesuai nama dan tanggal lahir Anda ini cukup Anda campurkan air. Sebagian dipakai untuk mandi, membersihkan energi negatif dari badan. Dan sebagian lagi, percikanlah ke sekeliling tempat tinggal Anda untuk membersihkan energi negatif dari tempat tinggal kita. Bila Anda ada usaha, maka percikanlah juga ke tempat usaha Anda. Atas seizin Tuhan akan terhindarkan dari persaingan yang tidak sehat. Lebih jelasnya, akan ada panduan tertulis khusus bagi Anda yang memesan garam pengeruat. Cara memesannya sendiri sangat mudah. Anda cukup menghubungi nomor yang tertera di layar ini. Sampaikan bahwa Anda berminat untuk mendapatkan garam pengeruat. Siapkan nama dan tanggal lahir Anda, lalu Anda akan dipandu untuk proses selanjutnya. Cukup sekian dari saya. Semoga memberikan wawasan yang bermanfaat bagi Anda. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan salam rahayu.